Lies Hidden in My Garden menceritakan dua wanita yang menjalani kehidupan berbeda. Kehidupan Joran merupakan perempuan yang tumbuh dalam keluarga yang kaya raya. Ia kini menjadi ibu rumah tangga yang biasa menikmati kebahagiaan di rumahnya yang sempurna. Ia menikah dengan Jae Ho yang bekerja sebagai dokter. Keduanya tinggal dalam rumah yang memiliki halaman luas. Hingga suatu hari, ia mulai meragukan kesempurnaan itu. Semula bermula ketika ia mulai mencium bau busuk dari halaman belakang rumahnya, menemukan mayat yang terkubur di belakang rumahnya. Kendati demikian, suaminya mengaku tidak pernah terganggu dan bahkan menyamakannya dengan pupuk. Bau tersebut merusak kehidupan sempurna mereka. Joran jadi curiga, sang suami menyembunyikan sesuatu. Tak hanya itu, ia pun menduga suaminya jadi pembunuh di rumah baru mereka. Sehingga Joran menginvestigasi sendiri hal itu dan membuatnya bertemu Sang En, yang membuat Joran semakin bingung dengan suaminya. Bau menyengat di salah satu halaman rumah mereka akhirnya menyatukan keduanya dengan cara yang tidak terduga. Sang En memiliki kehidupan yang berbeda 180 derajat dengan Joran. Ia tumbuh dalam keluarga miskin. Setelah menikah, penderitaannya pun bertambah. Ia menikah dengan Yeon Bum yang bekerja di farmasi. Selain menderita kesulitan keuangan dan tinggal dalam apartemen yang begitu sempit, di tengah kehidupan yang begitu menyedihkan, pada suatu hari ditelepon dan diinformasikan bahwa suaminya, Yeon Bum, telah meninggal dunia. Bagaimana kisah kelanjutannya? Ikuti terus drama ini ya!